saya akan membagikan sebuah tutorial untuk melakukan tindakan iseng-iseng ya, atau mengerjain orang menggunakan tools spam email massal. Oke. Yang pertama, silakan siapkan dulu scriptnya ya, yang sudah saya siapkan linknya di deskripsi video. Silakan download dan ekstrak di memori internal agen ya. Oke, kita langsung saja. Untuk perintah pertama, silakan ketikkan saja apt update and then apt upgrade seperti ini ya. Setelah itu tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke. Sorry, ternyata ada yang salah di sini. Kita ulangi lagi. Oke. Ketikkan saja ya jika muncul pop-up do you want to continue. Tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Tolong jangan di-close agar tidak gagal nanti untuk menginstalnya. Setelah selesai, kita lanjut ke penginstalan bahasa Python, yaitu silakan ketikkan saja apt install Python. Oke. Setelah itu kita install juga modulnya ya. Modul yang kita pakai di sini hanyalah modul Colorama. Jadi ketikkan saja pip install Colorama ya. Tekan enter dan tunggu sampai proses instalasi modulnya selesai. Selesai. Kita lanjut ke masuk ke folder scriptnya ya. Di sini untuk saya ya, untuk di termuk saya folder scriptnya saya taruh di folder project dan di folder spam. Oke. Nanti yang ada hanyalah 3 file ya, yaitu akun.txt, install.txt dan spam.py ya. Oke. Kenapa kok saya bilang spam email massal? Karena di sini akan membutuhkan banyak akun untuk melakukan spam massal ya. Untuk di sini silakan buat file baru jika akan ingin menambahkan akun baru, atau terserahlah mau akan pakai yang ada di sini atau mau akan tambahkan juga tidak apa-apa. Silakan buka file akun.txt caranya menggunakan nano editor atau aplikasi quick edit yang ada di Play Store ya. Untuk menggunakan nano editor silakan ketikkan saja apt install nano. Oke, dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Setelah selesai, baru ketikkan nano akun.txt ya, seperti ini. And silakan enter ya. Oke, untuk format penulisan emailnya seperti ini. Yang pertama alamat email, misal di sini alamatnya saya kasih misal ya. Pada 15@gmail.com. Tanda ini garis tengah ini 2 dan masukkan passwordnya, misal di sini passwordnya kampret 12 atau 13 seperti ini ya. Untuk format penulisan akunnya seperti itu. Jadi silakan tambahkan sendiri kalau ingin
tambah banyak akun yang bakal men-spam target akan. Kalau tidak punya akun juga pakai ini juga enggak apa-apa. Setelah itu silakan save dulu, caranya CTRL X Y dan enter. Baru kita jalankan scriptnya ya. Caranya ketikkan saja python spam.py seperti ini. Yang pertama harus akan masukkan adalah list emailnya ya. List emailnya tadi ada di akun.txt. Jadi akan saya ketikkan akun.txt seperti ini. Silakan enter dan masukkan email targetnya. Untuk email targetnya di sini akan saya contohkan pakai akun salah satu akun Gmail saya ya. Itu ini. Yang selanjutnya isi terserahkan untuk subjeknya. Mau akan isi terserah ya. Misal di sini saya isi prank spam Gmail seperti itu ya. Untuk pesannya yang akan dikirim, misal akan saya kasih akan kena spam dari akun ini, misal ya seperti ini. Setelah itu enter dan pilih masukkan totalnya. Misal di sini akan punya 3 akun Gmail. Jadi nanti jika akan kasih totalnya 5, nanti pesan yang akan dikirimkan adalah total dikali jumlah akun Gmail ya. Jadi nanti yang akan dikirim adalah 15. Misal saya kasih 1, nanti yang akan dikirim adalah 3 email ya, karena ada 3 akun email. Jadi misal di sini saya pakai 10 saja. Slipnya minimal 1 dan maksimal terserah ya. Tapi agar cepat silakan akan kasih saja 1 atau berapa, atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 ya. Oke, setelah itu enter dan tunggu sampai proses spamming-nya selesai. Oke. Kita tunggu dulu ya. Oke, sudah dikirim. Sukses ya dari akun Gmail pertama, akun Gmail kedua, dan selanjutnya. Oke, mari kita cek ke alamat Gmail saya apakah spamnya masuk atau tidak. Oke, masuk ya kan ya. Seperti ini, masuk ya. Silakan gunakan script ini spek-spek untuk spek-speknya ya. Boleh iseng tapi jangan keterlaluan ya. Oke. Saya rasa cukup sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan juga share kepada kawan-kawan agar kawan-kawan tahu tentang script tools spam Gmail masal ini. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.